Ustaz, apabila kita bersedekah, selain kita meniatkan pahala dan balasan dari Allah di akhirat dari sedekah tersebut, bolehkah kita juga meniatkan darinya agar kita mudah mendapatkan keturunan? Kita boleh bersedekah, kemudian kita berdoa. Ya Allah, saya bersedekah, mudahkanlah keturunan bagiku, misalnya. Tidak ada masalah. Ya, kita niatkan akan dimudahkan urusan kita, boleh, tidak ada masalah. Ya, barang siapa yang bersedekah, menghilangkan kesulitan orang lain, Allah akan menghilangkan apa? Kesulitannya. Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, tapi niat utama adalah karena Allah. Makanya boleh seorang bersedekah dengan niat untuk kesembuhan, boleh. Bersedekah supaya menghilangkan kesulitan, boleh. Ya. Boleh, tapi niat utama adalah karena Allah.